Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Norli Yuzana binti Ibrahim, Ketua Program dalam Diploma Kejuruteraan Elektrik Tenaga Hijau ataupun dikenali sebagai DEG. Dan selamat datang kepada semua para pelajar baru untuk sesi Jun 2020 student DEG. Okey. Ini adalah penerangan saya untuk Diploma Kejuruteraan Elektrik Tenaga Hijau untuk semua pelajar baru. Okey, seperti yang kita akan go through pada general information. Kemudian program educational objective dan juga program outcome. Okey, academic curriculum. Okey, kemudian pada teaching and supporting staff. Okey, kemudian student yang ada dalam DEG dan juga facilities yang terdapat dalam facilities yang terdapat di Jabatan Kejuruteraan Elektrik untuk student Kejuruteraan Elektrik. Okey. General information. Okey, staff akademik untuk Diploma Kejuruteraan Elektrik Tenaga Hijau. Okey, terdapat 11 orang staff ataupun 11 orang lecturer yang di dalam program DEG. Okey, ini antara lecturer yang ada. Okey, saya sebagai ketua program Diploma Kejuruteraan Elektrik Tenaga Hijau dibantu oleh pensyarah utama kita Hajah Zainab binti Musri, kemudian diikuti oleh pensyarah kanan Encik Muhammad Nur Hazri bin Isa, kemudian Puan Rahayu binti Jonit, Puan Amiza binti Yaman dan Encik Muhammad Azruddin bin Sahudin. Tidak lupa juga untuk para pensyarah yang lain seperti Puan Nurul Huda binti Jamil, Puan Nur Asilah binti Yaakob, Puan Nur Juhaliza binti Mat Nordin, Puan Yuzrina serta Encik Azrul. Kebanyakan subjek dan juga kelas akan dikendalikan oleh pensyarah-pensyarah yang ada dalam program DEG seperti nama-nama yang tertera yang saya sebut tadilah, yang tertera di skrin PC masing-masing. Okey, synopsis of DEG program. Okey, untuk Diploma Kejuruteraan Elektrik Tenaga Hijau ataupun Green Energy. Okey, program is designed to cover broad discipline of electrical engineering with specialization emphasis of field of green energy. The broad-based electrical engineering, which include electrical and electronic principle, computer fundamental and programming, semiconductor device, electrical wiring, power system and computer-aided design provide versatility to the graduate. Okay, end of the program, students are equipped with specialization course which include fundamental of renewable energy, green energy system, energy efficiency management and green energy green energy system integration. Okay. Setelah habis belajar, okey, antara job prospect yang kamu semua boleh dapat, okey, adalah untuk menjadi assistant engineer, okey, dan juga boleh menjadi energy technician, electrical engineer service advisor, electrical or electronic engineer supervisor di pelbagai sektor teknologi dan juga green building technician. Okey. Selain daripada itu, ini adalah mission, vision dan juga goal untuk Jabatan Kejuruteraan Elektrik, terutama sekali untuk DEG. Okay, to be a leading edge
TVET, okay, TVET. Okay, mission kita adalah to be a leading TVET institution. Okay, mission ada 4 dan goal kita adalah to produce holistic and competent TVET graduate capable of contributing to the national development. Okay, kita akan pergi kepada program education objective and program outcome. Okey, dalam sesi pembelajaran kita ada PEO. PEO terbahagi kepada 4 bahagian. Okey, yang pertama adalah practicing technician in electrical engineering related field. Okey, contributing to society with professional ethics and responsibilities. Yang ketiga adalah engage dengan enterprising activity. Dan yang keempat, we engage dengan activity to enhance knowledge for success career advancement. Okay, kemudian dalam sesi, sepanjang sesi pembelajaran kita, kita akan terlibat dengan 12 PLO yang ada. Okay, antaranya adalah knowledge, problem analysis, design development, investigation, method tool, modern tool usage, engineer and society, environment and sustainability, ethic, individual and teamwork, communication, project management and finance, dan yang terakhir adalah 12 lifelong learning. Kesemua PLO ini akan disentuh dalam setiap kursus yang diambil sepanjang 6 semester kamu berada di politeknik. Okey, ini adalah mapping antara PLO dan juga PEO sebelum tadi. PEO akan diuji setelah kamu habis belajar di politeknik cukup 6 semester dan bekerja. Manakala PLO akan dipakai di dalam sesi pembelajaran. Okey, PLO 1 kita mappingkan dengan PEO 1 dan PLO 2, PEO 1 sampai PLO 5 dan PEO 1. Kemudian PLO 6 akan dimappingkan dengan PEO 2. Okey, seterusnya PEO 7 dan PLO 7 dan PLO 8 akan dimappingkan dengan PEO 2. Manakala PLO 9 dan PLO 10 akan dimappingkan dengan PEO 3. Manakala PLO 11 dan 12 untuk PEO 4. Okey, ini adalah ADEG Academic Curriculum. Okay, total credit hour 95 credit. So maknanya sepanjang sesi pengajian, credit hour yang mesti diambil oleh pelajar ADEG adalah 95 credit. Dan kita telah agih-agihkan kepada 6 semester, di mana semester pertama 17 credit, sesi semester kedua 17 credit hours. Credit hours adalah masa yang diperuntukkan untuk kita belajar dalam satu minggu. Okey, kemudian semester ketiga 18 credit, semester keempat 16 credit, semester kelima 17 credit, semester keenam 10 credit. Semester keenam 10 credit, pelajar tidak berada di politeknik. Pelajar berada di lapangan industri. Semua pelajar semester 6 ataupun semester akhir akan pergi ke latihan industri di di setiap industri yang ada di Malaysia. Okey, ini adalah study plan DEG yang telah diaturkan oleh pihak JPPKK, okey, bahagian kurikulum. Okey, untuk semester 1, untuk setiap semester kita akan pecahkan kepada 3 bahagian, di mana compulsory,
Common Core dan Discipline Core. Ini adalah subjek yang wajib diambil oleh semua pelajar dalam Diploma Kejuruteraan Elektrik di PolyPD dan juga di Malaysia. Okey, kalau semester 1 jumlah keseluruhannya adalah 18 kredit, termasuklah compulsory yang wajib diambil oleh semua pelajar di Politeknik, Communicative English 1 dan juga sukan ataupun unit beruniform. Pelajar dibolehkan memilih sama ada mengambil sukan ataupun mengambil unit beruniform sebagai kurikulum. Okey, kemudian selain itu kita ada Common Core. Okey, Common Core subjek yang diambil oleh semua pelajar Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Okey, dan juga Discipline Core untuk pelajar Kejuruteraan Elektrik yang diajar di dalam Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Untuk Common Core akan diajar sama ada di JKE ataupun di JMSK. Okey, ini semester 2. Semester 2 sama juga terbahagi kepada 3 bahagian, compulsory, common core dan discipline core, dan keseluruhan kredit kita adalah 17. Semester 1 17, semester 2 pun 17. Bersambung dengan semester 3. Cuma pada semester 3 terdapat 4 bahagian, ada tambahan untuk specialization, di mana untuk DEG dia ada tambahan subjek-subjek yang berkaitan dengan renewable energy, iaitu pada semester yang ketiga student DEG akan ambil fundamental of renewable energy di samping subjek-subjek discipline core, common core dan compulsory, dan jumlah keseluruhan adalah 18 jam kredit. Ini yang ketiga, dan yang keempat terbagi kepada 4 bahagian juga, compulsory, discipline core dan juga specialization. Okey, specialization kita adalah subjek yang dalam bahagian dalam DEG, okey, iaitu renewable energy system dan juga project. Projek adalah subjek yang memerlukan student DEG memikirkan apakah subjek yang berkaitan, apakah projek yang boleh dibangunkan berkaitan dengan renewable energy. Di samping kita ada elective, okey, di samping kita ada elective. Elective adalah subjek tambahan yang yang boleh dipilih oleh pelajar. Okey. Selepas itu semester 5. Okey, semester 5, semester yang terakhir pelajar berada di Politeknik. Okey, pun sama juga terbagi kepada 4 bahagian, compulsory, subjek compulsory kebiasaannya adalah subjek daripada Jabatan Pengajian UM. Okey, di mana subjek ini kesemua pelajar akan mengambil. Discipline Core dan Discipline Core pelajar dalam Jabatan Kejuruteraan Elektrik akan mengambil subjek ini, subjek Discipline Core. Okey, kemudian specialization. Okey, untuk DEG pada semester 5 ada 2 subjek specialization, Energy Efficiency and Management dan Green Energy System Integration, ditambah dengan subjek project. Okey, dan ditambah dengan subjek elektif, okey, yang boleh dipilih oleh pelajar. Okey, disebabkan oleh keadaan semasa kita, okey, so ada plan study plan yang baru telah dikeluarkan atas atas arahan daripada JPPKK, di mana semasa satu pelajar tidak digalakkan untuk berkumpul beramai-ramai. So disebabkan itu, aktiviti sukan dan juga beruniform ditangguhkan, tidak ditawarkan dalam semester ini. So untuk semester 1, daripada 18 kredit,
Okey, pelajar hanya akan ambil 17 kredit sahaja berserta dengan subjek-subjek yang lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 subjek yang lain. Manakala untuk sukan akan dibawa pada semester hadapan. Okey, dan seterusnya nanti kita akan rujuk pada PA masing-masing untuk pembahagian setiap bahagian. Okey, ini ini untuk subjek SEM 1 dan SEM 2. Subjek untuk kursus sukan dan beruniform, SEM 1 akan dibawa pada SEM 2. Manakala bila sampai ke semester 2, okey, bila sampai ke semester 3, okey, semester 3 pelajar akan mengambil kelab dan persatuan yang kedua pula, okey. Kemudian pada semester 4 ada sedikit perubahan. Pelajar akan mengambil menambah electronic computer aided system, dan seterusnya semester 5 akan berjalan seperti biasa. Okey, semua benda ni akan akan diterangkan dari semasa ke semasa dan boleh berhubung dengan penasihat akademik masing-masing. Okey, ini adalah daripada segi pembelajaran. Okey, student akan didedahkan dengan beberapa teaching method, okey, dan juga daripada segi evolution, okey, kebiasaannya kita akan ada assessment, kita akan ada quiz, okey, kemudian kita akan ada final. Pembahagian markah terbagi kepada dua, satu untuk penilaian berterusan dan satu lagi untuk peringkat final exam. Okey. Okey, capaian-capaian online boleh diambil daripada SPMP, markah, daftar, semua akan diakses daripada sistem SPMP. Okey, untuk CLORR dan PLORR adalah pencapaian keseluruhan pelajar yang akan diambil pada setiap hujung semester, setiap sesi pembelajaran. Okay, teaching and supporting staff. Okay, staff dalam kejuruteraan elektrik, dalam diploma kejuruteraan elektrik tenaga hijau. Okay, kita ada 11 orang staff sahaja. Okay, kita ada 11 orang staff. Okay, masing-masing ada master dan juga degree. Okay, kemudian ini adalah aktiviti-aktiviti dalam pelaksanaan sepanjang program. Biasanya untuk subjek renewable energy, kita akan adakan lawatan site visit ke ke industri-industri yang berkaitan. Antaranya kita boleh pergi ke site visit Bukit Taga Landfill untuk biogas, kemudian sistem biomass, kita site visit to FGV Jengke Pahang di mana kita tengok macam mana kelapa sawit, okey, boleh ditukar, dijadikan bahan api untuk menghasilkan tenaga elektrik untuk Felda Jengke. Okey, kemudian yang paling glamour dalam Malaysia sekarang ni adalah solar. So ini antara ladang solar yang kami pergi, yang pelajar dan pensyarah pergi di Garden Kencana Solar Farm di Melaka. Okey, ini selain daripada lawatan, kita juga ada beberapa talk, okey, daripada syarikat-syarikat untuk kefahaman pelajar-pelajar tentang apa yang di pelajaran yang dalam kelas dan juga apa yang di yang dikaitkan dengan bahagian industri. Okey, daripada segi pengambilan student, alhamdulillah setakat ni pelajar sentiasa ada untuk setiap tahun. Okey, tahniah untuk semua. Okey, pada sesi Jun 2020,
Okey, dianggarkan seramai dalam 54, mungkin ada pertambahan, mungkin ada pengurangan. Di samping beberapa pelajar-pelajar lain untuk semester seterusnya. Okey. Dalam banyak-banyak program student DEG dia kurang sikitlah dia punya pengambilan pelajar, kemasukan pelajar, tapi pelajar DEG biasanya menunjukkan prestasi yang cemerlang. Okey. Okey, ini adalah student SLT. Okey, di mana akhir sekali, okey, pelajar akan grade dengan 95 jam kredit, okey, dan last sekali untuk semester 6 semua akan pergi ke latihan industri di setiap industri yang ada di Malaysia ni. Okey, ini adalah facilities. Okey, kita ada 13 lecture room with 40 student capacity. Kita akan letakkan paling maksimum 40 student dalam satu kelas. Okey, kelas, lab dan juga lecture hall biasanya akan dikongsi dengan semua pelajar dalam diploma kejutan elektrik. So kita akan berkongsi-kongsi. Okey, yang paling terbaru sekali, tahniah lagi untuk DEG. Kita ada satu bangunan baru, lab DEG. Okey, so kita ada 3 new green energy lab. Okey. Dan barang-barang DEG pun insya-Allah akan akan ada dalam hujung-hujung tahun ni. Okey. Selamat datang dan terima kasih kerana sudi mendengar taklimat daripada saya pada hari ini. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera.